flipping pages since I could remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pertama, NPM 1800091 kelas C. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan aplikasi yang bernama Notes.app. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang dimana seperti materi, pengeluaran, pemasukan, ataupun kegiatan hati masing-masing orang-orang. Nah, contohnya langsung saja kita aplikasikan seperti ini. Nah, ini adalah layar utama dari aplikasi Notes.app. Nah, jika kita ingin menambahkan data atau catatan-catatan penting, kita langsung klik yang ada di pojok kanan bawah tanda plus. Lalu kita tulis titel, tentu seperti judul catatannya. Kita klik misalnya nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan catatannya kayak gini misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita save. Nah, nanti otomatis catatannya tersimpan. Nah, nanti kalau misalnya kita mau mengeditnya, kita klik lagi ini, terus klik tanda pensil di atas. Nah, ini. Nah, langsung kita edit, misalnya kasih apa ya, emoticon, misalnya kasih emoticon. Kita beres, kita save lagi. Nah, terus juga ini kita bisa share catatannya ke misalnya ke WhatsApp misalnya kita share misalnya ke WhatsApp. Nah, tinggal pilih mau di mana, misalnya di nah, itu seperti itu. Nah, tinggal pencet kirim aja. Nah, terus kita juga bisa mengganti tema dari aplikasi ini. Kan ini kan temanya gelap ya. Nah, kita bisa ubah ke terang. Jadi ada dua pilihan, ada light dim sama dark. Terus juga di sini kalau misalnya kita mau menghapus, oh ya, kita bikin dulu dua. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, jika kita mau menghapus salah satu dari catatan yang kita buat, kita masuk lagi ke misalnya ke bla bla bla. Kita klik tombol menghapus. Are you sure you want to delete this message? Kita klik yes. Sekarang ketikannya sudah dihapus. Nah, seperti itu demonstrasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.